Halo, Brosis, ketemu lagi dengan saya Chas Mudi. Life is the journey. Brosis, saya hari ini sedang berada di Kota Solo, ya, Kota Solo Surakarta. Dan seperti biasanya kalau jalan-jalan tak enak rasanya kalau tidak mencoba kuliner. Dan Brosis, ini salah satu kuliner dari Kota Solo yaitu kupat tahu. Kupat tahu khas Solo. Oke, Brosis, Brosis bisa lihat di sini perlengkapannya. Brosis, kebetulan ini saya pesan ini sambalnya dipisah ya, Brosis ya. Sambalnya dipisah, ini belum dicampur. Kenapa? Memang sengaja biar Brosis tahu apa sih yang ada di sini. Oke, Brosis yang pertama adalah jelas tahu ya. Jelas tahu. Tahunya ini sudah dipotong-potong. Jadi tahu kayak tahu-tahu udah digoreng tapi dipotong-potong ya. Tapi ini bentuknya tahunya bakwan. Unik ya. Bakwan. Tahunya ini ada bakwannya, ini bakwan jadi tahu bakwan. Namanya kita. Sih ini ada kupatnya Brosis. Ini kupatnya nih ya. Jelas namanya juga kupat tahu, ini kupatnya. Ya. Kupatnya ini tahunya. Ini di sini ada bakwannya. Dan yang ini Brosis, ini potongan dari kobis ya, kol ya. Ini potongan dari kobis atau kol. Kemudian saya lihat di sini ada tauge ya. Ini tauge sepertinya tauge rebus. Tauge yang sudah direbus. Kemudian di sini ada kacang ya, kacang goreng di sini. Kacang goreng ya. Kacang tanah. Ya, sorry. Kacang goreng tapi dari kacang tanah ya. Dan yang penting ini adalah mie. Ini mie-nya bikin mie soun tapi mie kuning ya, seperti ini Proses. Bisa dilihat ya. Oke. Proses tak enak rasanya kalau tidak dicoba. Nah, seperti biasanya kita kuahnya. Akan campur kuahnya Brosis ini. Bisa dikatakan kuah, tapi bisa dikatakan sambel. Ya, atau bisa dikatakan bumbunya. Kita lihat Brosis. Nah, sedikit maaf. Saya gigit. Nah, ini kuahnya Brosis. Ya. Oke, Brosis. Seperti apa? Nah, kita campur-campur dulu ya, biar merata ya. Seperti apa? Karena ini sifatnya jadi kalau di tanah Sunda seperti karedok ya, seperti karedok. Tapi karedok kan sambalnya sambal kacang gitu ya. Langsung kalau ini bumbu bisa bersifat kuah. Campur-campur dulu Brosis. Nah, ini khas Solo Brosis ya. Nah, kita campur-campur dulu. Oke, yang kita pertama kali kita cicipin tahunya yang sudah dikasih bumbu. Kita coba seperti apa. Saya seakan-akan sedang makan pempek Palembang. Jadi kuahnya ini atau bumbunya agak-agak manis ya. Agak manis, jadi kayak bumbu-bumbu ini, kayak bumbu ini Brosis, kayak bumbu pempek ya. Cuma kalau pempek agak menyengat ya, keras ya. Kalau ini slow. Ini slow. Kemudian kita coba ininya. Kita coba ini kupatnya. Nendang. Nah, kita coba nih kolnya. Ikonnya. Lupa Brosis, ternyata ada cabai utuh. Ternyata ada cabai utuh, waduh pedas. Oke. Kita coba nih yang bakwan sama kacang. Enak Brosis. Kita coba yang minyak. Ini minyak tadi Brosis ya. Mie sama toge. Kita coba jadi satu. Mie sama toge jadi satu. Oke Brosis. Ini salah satu kuliner khas Kota Solo. Namanya kupat tahu. Jadi Brosis, kalau Anda sedang jalan-jalan di Kota Solo, Surakarta,
tidak ada salahnya Anda mencoba atau berburu kuliner kupat tahu. Oke bro sis, terima kasih Anda sudah melihat video saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum klik berlangganan silahkan klik berlangganan. Dan happy weekend bro sis, selamat berlibur dan selamat mencoba.